Oke guys, kembali lagi bersama channel gue ya guys ya, Masker. Nah, pada video kali ini gue bakalan main Hago lagi ya guys ya. Sebenarnya gue pengen main Hago Bentrok Para Pendekar. Berhubung ini gue coba main ternyata masih nggak bisa ya guys ya. Jadi gue bakal main itu aja guys ya, main Money Archer aja, tapi gue bakal ngurangin ininya guys ya, ke 3 Mbps FPS nya kita pakai otomatis aja. Orientasinya benar, landscape. Oke, semuanya udah benar. Langsung aja kita main Hago ya, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Gimana skaps nih, bro? Bro, semoga kalian semua sehat ya, guys ya. Kalau masih sakit, besok harus up ya, guys ya. Oke, langsung aja kita mainkan Mania Archer. Ya, jadi konten kali ini gua bakalan main Mania Archer dengan menggunakan satu buah panah ya guys ya. Hanya satu buah panah ya guys ya. Di level yang setinggi ini gua harus pakai satu buah panah ya guys ya. Apakah kita bisa menang? Ya, kita lihat aja ya guys ya. Ya, semoga aja kita bisa menang ya guys ya. Soalnya ya gitu biar kontennya seru gitu lah. Ada challenge gitu ya guys ya. Oke guys, gue lanjutin lagi ya guys ya. Sempet tadi agak ngeblank ya guys ya. Gak bisa-bisa. Kita claim sekarang aja. Kita buat harapan. Jadi kalau harapannya udah penuh, kalian bakal dapat kunci legendaris ya guys ya. Oke, kita close. Kita upgrade dulu ya guys ya. Coba kita upgrade. Kita upgrade ini aja. Kita ambil tangkis. Kita upgrade lagi, lebih banyak kebangkitan untuk setiap tantangan, mengurangi damage peluru. Kita kurangin damage peluru aja, kita leburin ini semua. Oke, gua ada 3500, gua upgrade apa ya? Coba gua upgrade ini dulu. Sampai level 50 ya guys ya. Oke, cukup. Oke guys, gue bakal lanjutin lagi guys ya. Jadi konten kali ini kita bakal pakai satu panah aja ya guys ya. Kita pakai satu panah dan videonya nggak bakal gue cut ya guys ya. Kita lihat apakah kita bisa menang ya guys ya. Ya, semoga aja bisa menang guys ya. Agak enakan lah ya, nggak terlalu nge-lag lah ya, kualitasnya masih tetap masih 720 ini insya Allah ya guys, tapi cuman FPS nya ya aku turunin dikit ya, FPS sama apa ya. Ngomong apa ya guys ya, semoga aja kita bisa menang gitu aja ya.
kita hanya mengandalkan satu buku api ya guys ya. Menaikkan nahas, dapatkan bola api, dapatkan kita ambil menangan. Oke lanjut. Pokoknya kita itu jangan sampai kayak apa kena hit ya guys. Insya Allah bisa menang kalau kita nggak kena hit. Ini monster ini nyebelin banget lah. Ini loh nggak enaknya Money Archer ini loh, masih sering ngebug, jadi serangan panah itu masih sering nggak kena gitu loh guys, jadi ya repot sih. Gue penasaran di level 10 nya ini. Level 10 nya kan butuh banyak panah lah, gini lah kan nggak kena kan, sering apa ya ngebuk lah anak panahnya. Tim Hago please ya, Tim Hago, halo Tim Hago. Money Archer damage gue 6000, gila ini pasti enak. Monster meledak setelah kematian meningkatkan efisiensi pemulihan hati aja ya guys ya. Oke lanjut, kita coba pakai panah satu ya guys ya. Kok nggak ada menaikkan critical rate ya, kalau ada menaikkan critical rate kan enak, jadi critical kesempatan criticalnya lebih tinggi. Oke udah mati dua. Oke masih bisa. Jangan ditiru ya guys ya, pakai satu panah itu ngebosenin guys, gak agak selesai. Eh nggak apa-apa ya guys ya, demi konten ya guys ya. Oh bosnya udah ganti, kagak bos api itu ya. Masih bisa. Tapi ya lama. Ya beginilah guys susahnya kalau pakai satu. Kita harus jaga jarak ya guys ya. Wih critical tadi lumayan. Pokoknya yang serangan kedua ini yang lumayan ini perlu dihindari ini. Hampir aja ya guys ya. Bentar. Aduh. Masih bisa guys. Kita yang penting hati-hati ya guys ya. Hati-hati di jalan ya guys ya. Oke nampaknya kita menang guys. Oke lanjut ya guys ya. Oke tanda tangan nih. Oke let's go. Kita ambil tak terkalahkan. Oke let's go. Enaknya kalau kalian ambil apa ya, ambil cuman gak panah satu ya guys ya. Insya Allah kalian itu lebih tanky lah ya guys ya. Soalnya item-itemnya kan sangat membantu ya guys ya. Sorry banget gue rekamannya ini malam-malam ya guys ya. Tadi gue diajak temen gue main warnet. Ya temen lama lah guys ya. Ya udahlah, sekali-sekali kita main santuy di warnet ya guys ya. Ya semoga aja gue bisa upload sebelum jam 12 ya guys ya, biar terhitung upload hari ini. Tadi pagi gue udah main pendekar itu apa, bentrok para pendekar itu loh guys, tapi kagak gue recordnya sekarang, tapi kagak bisa kayaknya itu gamenya masih beta guys. Ini males banget kalau ada buto hijau ini. Males banget anjir, gimana coba mau bisa menang. Paling males tuh guys sumpah ngelan buto hijau itu. Kecepatan peluru. Oke langsung let's go. Oh ini gak ada masalah.
Kita santai aja dulu guys ya. Oke, kita agak maju aja biar cepat. Oke, langsung. By the way, gue udah gak bisa hidup kembali nih guys ya. Ya, semoga aja kita bisa menang guys ya. Soalnya kalau kalah ya susah. Cuma gara-gara buto hijau ini sialan ini emang. Nah, ini lo kan sering ngebug. Serangan gue cuma nancep, cuman gak ngehit. By the way, susah banget lo kalau pakai panah satu ya, guys. Susahnya kalau ada monster kayak gini tuh lo. Kalau ini masih mending, kalau buto hijau kan langsung ngedash ke depan gitu, langsung dia lari. Kalau monster ini masih mending deh. Oke, kita ambil bertenaga ini akan menggunakan elakan saling kehilangan HP, nggak perlu guys ya. Nggak perlu elakan cuy. Sama aja, mereka sekali serang langsung jeler gitu. Buat apa coba elakan? Aduh. Oke, mati satu guys. Langsung kita lanjutkan ya guys ya. Duh, apa ya panahnya lo masih sering nancep tapi gak ngehit gitu loh. Oke guys. Ya beginilah susahnya guys ya. Ya gue tahu videonya agak ngebosenin ya guys ya. Tapi ya gimana lagi guys. Kita harus ada pembuktian bahwa main dengan satu panah itu masih bisa menang guys ya. Pembuktian ini guys. Kalau kita main dengan satu panah masih bisa menang. Iya. Pere. Oke, let's go. Oh, bosnya bos-bos gampang kok, guys. Bosnya sih gampang, tapi lihat nih, nyawanya kagak habis-habis. Duh, ribet banget dah. Ini pasti nyawanya 1 juta ini. Dan damage gue 10.000. Gue sebenarnya suka sih main Maniac Archer ini ya guys ya. Cuman kan apa ya, cuman masih ada bugnya ini loh. Serangannya kadang cuma nancep ya, jadi kagak ngehit. Ya gitu sih susahnya ya. Ya tampaknya kita menang guys. Let's go. Biar gak lama-lama. Oh, attack. Kita dapat attack ya guys ya. Kita ambil attack menengah. Ini kayaknya damage gue udah suakin ini. Berapa nih damage gue? 10.000 guys ya. Ini kalau kena orang ini kan 10.000. Soalnya dia ya dia juga punya protection ya. Oh, sama rata 10.000 ya. Ayo, kok dari tadi nembak gak ada yang kena itu loh. Terus. Oke, mati satu guys. Oke, lanjut. Wah, lama banget ini videonya kayaknya. Jangan dong, anjir. Kan gitu loh, panahnya masih sering nembus gitu loh. Gimana mau menang coba kalau panahnya nembus? Apalagi nih ngelan buto hijau ini. Oke, kita dibangkitkan. Kita ganti skill aja guys ya. Kita ambil meledak aja.
Semoga aja kita bisa menang ya guys ya. Waduh 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 waduh, ngelawan ini nih. Ini laba-laba nih. Oke, masih tidak apa-apa guys. Masih bisa, masih bisa. Kita ambil gratis menengah. Ayo agak cepat ya guys ya. Aduh 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 aduh. Sedih banget gua guys, gua kagak bisa menang guys. Gua sebenarnya bisa menang tetap, cuman panahnya itu loh, panahnya itu kena orangnya tapi kagak ngehit gitu loh. Sedangkan mereka kan maju terus gitu. Aduh. Oke guys, gua ending pakai apa ini? Pakai backsound ini aja guys ya. Semoga kalian suka dengan konten kali ini ya guys. Gua tahu videonya agak membosankan ya guys ya. Gue gak bakal main Money Archer lagi ya guys. Masih banyak booknya Hago. Masih banyak booknya Hago. Money Archer Haru. Halo. Aduh, males banget dah. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Gue kayaknya gak main ini lagi ya guys. Masih banyak booknya. Males banget seriusan. Sering gimana ya, kan ada monster yang lari cepet nih. Kalau tembakan kita cuma nembus aja gimana? Mati dong. Ya udah, terserah Money Archer lah. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you on the next video. Bye bye.